Ya, kita lanjut lagi menjelajah ya. Kita di Kota Kuningan di jalan Pisa, apa? 17 samping tower tuh. Nah, kita di ada samping tower ini. Iya, Pasapen 3 Kuningan. Pasapen ya. Kita mau lurus tuh ke jalan itu. Tujuan kita tuh mau ini belusukan ke hutan Bungkirit, guys. Ya, buat kalian yang tahu ya, hutan Bungkirit. Ikutin terus guys. Jangan lupa guys, seperti biasa di like, komen, dan subscribe biar kita lebih bersemangat untuk upload tiap hari. Ya. Kalau bisa, kalau sehat, amin. Amin ya, maksudnya amin. Oke, lanjut aja ya guys ya. Yes, nikmati perjalanannya. Ayo. Yes. Di jalur perkotaan guys, jalan Pasapen 3 Kuningan, jalan Pasapen 3 Kuningan ya, Pasapen 3 Kuningan ya, ingat tuh guys ya. Kita ngambil yang pertigaan depan aja guys, tapi kita lurus ya, lurus aja di daerah Kuningan ini tuh. Panas banget guys sekarang nih. Banyak kafe tuh. Kalian ya yang buat mau nongkrong-nongkrong estetik nih, ada kafe kecil-kecilan. Kita masuk. Banyak mangga tuh. Nah, makan pahlawan tuh nih. Mana bang? Depan. Banyak mobil merah deh tuh. Ya. Mobilnya kayak sama semua ya. Merah lagi. Panas sekali ini, jam 3 ya. Ya ini panas banget guys. Gila. Kurang lebih ini pukul 3 sore guys. Setengah 3 sore guys. Setengah 3 loh padahal ini. Panas banget. Kurang lebih pak, ini masih dekat sih, di sini 3 menit lagi. Ya dekat ya. Ya seperti yang kita yang apa katakan tadi ya, kita mau mengunjungi perhutanan Bungkirit. Katanya kita bersama ini sampai. Ini benar-benar panas banget guys. Sana ada pelang yang tanda panah hijau tuh. Iya, pelang hijau ya. Iya, masuk ke sini guys. Coba kalian lihat. Banyak bunga-bunga. Ini hutan kota Bungkirit. Ada coba pelangnya, lihat pelang. Udah. Ya, berarti kita ke kiri, guys. Nah, ke gapura ini kah? Iya, betul. Nah, jelas ya, guys, hutan kota Bungkirit. Ya, kita akan coba masuk ya. Wih, ini buat foto bagus nih, Bang. Iya, nanti kita foto-foto. Kita nikmati aja dulu. Ini sudah memasuki area hutan kota, belum kah? Belum. Oh, belum. Ini nanti kita ke bukit ke atas. Oh. Wah, iya Bang, nanjak tuh. Dengan menekan subscribe. Jagur berhasil lagi nih. Like dan nyalakan loncengnya serta share ke media. Guys, sosial kesawahannya. Wah. Pak, punten. Ahli ieu teh bukit ieu. Sok ieu jalmi anu main tadi osok masih. Osok. Bayar apa ente nya? Bayar apa tuh? Oh, mungkin. Tenuan banyak. Tenuan, Pak. Nyata, ya. Kita habis bertanya, guys. Memastikan. Ya. Kalau ini
masih apa udah ditutup? Oh, ternyata masih, guys. Iya. Iya. Dan ternyata ditagih cuman buat parkir doang, guys. Iya. Bilangnya, tapi kita juga belum tahu. Nah, ini dia nih. Dekat nih, itu udah nyampe. Nanti kita nanjak aja ya. Iya. Tapi bener, Bang, ini cuma bayar parkir, Bang. Ya, kita bawa uang, Mas. Tenang aja, Bro. Sekarang kita sudah berada di ini nih, hutan Bungkirit, guys. Ini wisata ya. Tuh. Sekarang kita akan mencoba lihat-lihat belusukan, guys. Mengeksplor lah. Ya, mengeksplor rasa ingin tahu kita dan tentang hutan ini. Ini ya. Bagus banget, guys, sebenarnya. Bagus banget. Oke, ikutin terus ya, guys. Yuk, kita udah mulai mengeksplor wisata alam Bungkirit di Kuningan, Jawa Barat. Ini jalan masuk kita tadi, ini jalannya lumayan memudun, apa sih, menurun. Kita tinggal ke atas, enjoy aja, guys. Kita juga cuman ya menikmati aja lah. Sini banyak banget bunga-bunga yang berwarna. Sini ada taman kecil-kecilan nih. Kayaknya udah agak kurus ya. Di sebelah sini ada saung nih, apa namanya nih, saung ya. Ini saung Bougainville ya, bener kata abang tadi nih. Lumayan bersih ya buat nongkrong mah. Karena di sini juga disediain tempat sampah. Nah, ini masih ada jalan, guys, ke situ, guys. Nanti kita eksplor ya. Kita coba review dulu tamannya ini. Wah, ini bagus banget, guys. Ini ada airnya ya. Ini enak banget, bro, buat nongkrong mah. Buat healing gitu. Ini bagus banget, coy. Ini juga ada ayunan. Ya, mainan buat anak-anak lah. Di sini lumayan agak kotor ya. Daun-daun maksudnya, guys ya, bukan sampah. Kita mau ke sana ya. Ini, Bang, ayunan dulu, Bang. Ayo, Bang. Waduh, pendek banget ya ayunannya ya. Iya, adem ya, Bang. Tuh. Dan ini tuh masih di daerah atasnya, guys. Masih banyak yang lain nih. Oke, makanya jangan lupa, guys, di subscribe dulu nih. Dan terus ikuti aja nih. Seru pokoknya, guys. Nah, ini buat foto wedding aja di sini, bagus, guys. Ini sama lebih banyak bunga kertasnya. Ya, yang tadi ya. Nanti kita foto-foto, guys. Itu sesinya beda lagi ya. Kita mengeksplor aja dulu ini semua sampai tuntas, gak ada yang kelewat. Dan biar kalian tahu.
dari video ini aja udah rekomendasi banget gitu loh, lihat video ini aja. Apalagi kalian kalau kesini, wah, di sini juga banyak banget tempat buat nongkrong ya, istirahat. Guys, ini tempatnya gratis guys, iya, cuman bayar parkir paling berapa itu 2.000 kali guys, iya. Ini gratis ya? Mungkin harus ini apa? Bayarnya ke pengelola sini kali ya? Kayaknya. Ini sepi guys. Ini sepi banget. Kan? Nanti kita pengen tahu agak sorean lah. Kayaknya ada pengunjung yang datang. Ya, karena ini masih jam 3-an ada kali ini. Banyak banget nih jalan, bingung kita. Iya, ini mau kemana dulu bang? Sini aja. Mau kesini dulu? Ya, lihat pesawahan kita kayaknya. Nah, ternyata di sini ada jalan loh, tuh. Iya, banyak banget. Banyak banget ini spot-spot buat foto. Bagus banget, coy. Hati-hati ya di sini tangga. Wah, kita ke bawah kah bang? Ya ya ke bawah. Waduh, curam banget. Nah di sini buat nongkrong nih berdua. Aduh, enak banget ya. Adem lagi tuh di atasnya ada tanaman. Nah ini belakang kita tadi. Sebagus ini. Iya loh. Itu jalan mana ya itu ya? SMAN Cigugur. Cigugur tuh. Kalian bisa lihat di, dari sini guys, coba. Nah, SMA dari sini guys. Cigugur, Cigugur ya. Cigugur ya, tuh. Nah, ketutupan ya itu, ketutupan pohon ya. Pohon Cigugur ya itu. Keren banget ya itu pemandangannya. Tuh, jalannya itu. Gunung, itu. Gunung. Bukit ya itu. Oke lah, kita lanjut ya ke bawah kah? Ya. Ini wah. Wah, bagus banget, guys. Nah, di sini harus hati-hati ya, soalnya ini banyak banget anak tangganya. Ya, harus hati-hati nih. Ini ya. Juga udah rusak nih. Nah, betul. Mas, Bang. Ke sini bukan, Bang. Arah ke sawah, Bang. Enggak tahu. Mana ya? Wah, kita mau explore aja ya. Nah, di sini juga jalan, guys, nih. Udah ketutupan daun ya jalan. Bagus ini buat spot foto ya di sini. Kita masih turun ya. Kayaknya masih panjang banget ini jalan. Sini banyak banget pohon bambu. Wah, agak melelahkan guys. Belum siap ya nanti kalau difoto mah. Wah, ini masih ada jalan loh guys. Sampai bawah bang, sampai bawah nih. Mau tahu ini arah-arah ke situ kemana tuh? Ini kayaknya kita udah terlalu dalam ini. Terlalu bawah guys. Like dan nyalakan loncengnya serta share ke media sosial Anda. Terima kasih. Tuh, kayaknya mentok. Oh masih ada jalan. Mungkin ke bawah yang tadi kayaknya. Iya. Oh iya, ke bawah yang tadi. Tuh di situ masih ada pagar guys. Yang ke sawah. Gimana nih, lanjut kah? Balik lagi aja guys. Balik lagi ya? Tuh, lihat guys, kita tadi nurunin anak tangga yang banyak banget nih. Parah tuh ya. Oke, nanti kita lanjut ya, setelah di atas ya. Ya, kita masih mencoba menanjak. Dan ini besinya juga, wah. Udah tua banget.
Aduh. Bagus nih, foto bagus nih. Nih, kita coba foto guys. Katanya itu tuh makanan ular, Bang. Bukan. Satu. Oh, bukan. Dua. Lagi pemotretan ya. Wah, keren. Bisa kalian lihat? Wah, tuh. Keren banget, guys. Nah, kita harus masih lanjut ya. Mau ke sana, Bang? Ini kita. Jelek. Ya, sini ada yang bagus nih. Keren ya, daunnya ungu. Kalian potret ke sini, guys. Lihat nih. Satu. Enggak kelihatan, Bang. Cahaya mataharinya. Nanti aja hasilnya kita liatin, guys. Nah, nih. Capek. Akhirnya kita sampai tempat yang tadi ya. Di sini ya buat sesi pemotretan maksudnya. Bagus banget ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini arah sebaliknya ini. Ini ada bangunan-bangunan, nggak tahu bangunan apa. Tapi kayaknya itu WC umum ya. Ini tembusnya ke situ. Nah, ini tuh pohon jati putih, guys. Nah, ini penampakan pohonnya. Yang gede. Oke guys, saya mau difoto dulu di sini nih di ayunan. Ya. Oke, coba ya. Coba, Bang. Bisa. Nah, betul. Satu. Ih, kakinya. Biar ngangkat aja kayak tadi. Nah, satu, dua. Udah. Bisa tidak? Wah, cocok banget tuh. Boleh lah. Oke, kita udah balik lagi ke tempat awal nih. Ya, cuma dua ya. Kita balik lagi ke tamannya ini. Dan ya, kita sangat merekomendasikan banget ini tempat ya. Apalagi ini adem. Adem banget ini guys. Rindang gitu. Banyak bunga-bunga yang berwarna. Ini cerah banget guys kalau di ini mah. Oke lah, mungkin sampai sini ya petualangannya atau belusukannya.
Ingat guys, ini di desa apa bang? Apa di wisata apa? Hutan Bungkirit. Nah, wah. Ini tuh di wisata Hutan Bungkirit, guys. Buat kalian yang tahu ya. Kita ketemuan di sini. Atau kalian mainlah ke sinilah. Karena gak bakal nyesel, guys. Di sini bagus banget. Adem gitu. Ya, pokoknya ini recommended banget. Dan ya, mungkin sampai sini ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar kita bisa mengeksplor lagi tempat-tempat yang indah, unik. Yang indah, yang unik, yang luar biasa, yang lainnya ya. Oke, okay? Bye.